فصل في بيان التوبة. اعلم أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة. Pada menyatakan taubat, bahawasanya taubat itu apabila berhimpun segala syaratnya yang tersebut dahulu itu, maka iaitu makbul, tidak syak lagi. Syarat-syarat yang telah kita jelaskan dulu hendaklah cukup syarat-syarat itu, maka taubat diterima dan tidak lagi mustahil. Antara syarat-syarat itu yang paling penting iaitu pertama, mengetahui keadaan dosa itu adalah boleh menjauhkan diri kita dengan Allah. Yang kedua, keadaan kita rasa duka cita dan sedih, kita kena duka cita terhadap kesalahan dosa yang kita buat. Yang ketiga, kita menyesal sungguh-sungguh dan kita berjanji tak akan buat lagi sampai bila-bila. Itu yang paling pentingnya. Kemudian kita hanya tinggal segala-gala dosa itu. Itu syarat yang penting dan yang utama. Kalau ada yang itu pun dah cukuplah. Ditambah lagi dengan empat syarat. Yang pertama, kita tinggal segala dosa-dosa dengan kehendak sendiri. Tinggal dosa-dosa itu dengan pilihan dan kehendak kita sendiri dan buat ketetapan di dalam hati tidak akan ulangi lagi selama-lamanya. Dalam bahasa Arabnya, falaha arba'u syara'id, ahaduha tarku ikhtiyari sam, yuwattinu qalbahu wa yujarridu azamahu ala alla ya'uda ila zambil battah. Tinggal dosa-dosa itu dengan kehendak sendiri, tinggal ke akar umbi, tinggal keseluruhan dengan ketetapan tidak akan ulangi lagi selama-lamanya. Maknanya tinggal ke akar umbi, kita tidak pergi lagi ke tempat-tempat maksiat itu. Kalau kita nak tinggal daripada minum arak, kita tak pergi lagi ke tempat orang minum arak. Nak tinggal daripada berjudi, kita tak pergi tempat-tempat judi. Tinggal ke akar umbi, tetapkan hati tak akan ulangi lagi selama-lamanya. Kiranya dia telah tinggal, tetapi dalam hati dia kemungkinan akan melakukan lagi, maka itu tak jadi taubat. Itu hanya berhenti sementara. Kemudian yang kedua tadi, hendaklah kita bertaubat di atas kejahatan dosa yang telah kita lakukan itu. Dosa yang telah kita lakukan, kita ingat dosa besar yang kita buat, kita ingat pada dosa besar itu, kita ingat
kita tinggal dosa itu dan tinggal dosa yang satu angkatan dengannya, tinggal dosa itu dan dosa yang satu gerik dengannya, dosa yang sama dengannya. Dan yang ketiga, hendaklah kita, bukan mesti kita tinggal dosa yang itu, iaitu dosa yang telah kita buat tu. Tinggal dosa yang satu darjah dengan dosa kita buat tu. Jadi kalau kita katalah berjudi, kalau zaman dulu yang berjudi yang memang seperti belaga ayam, belaga lembu, dan kita bertaubat tak mau berjudi, maka jenis dosa yang tu dah tak ada sekarang. Tinggal dosa judi-judi yang lain, yang satu derajat dengan judi itu. Ha, tinggal, bukan mesti tinggal dosa yang kita buat tu, tinggal dosa yang satu derajat dengan dosa kita buat. Macam tu je. Ha, kalau zaman dulu, dosa jenis tu berlaku zaman 1950-an kita buat, maka kita bertaubat sekarang. Dosa yang 1950 dulu dah tak ada sekarang. Dah kita tinggal dosa yang satu derajat dengannya. Kalau 1950-an itu dia panggil judi, maka dosa yang hari ini dia panggil judi pun tak apalah, kita tinggal dia. Allazi sabaqa yaqulu mislu ma yatruku. Apa yang kita tinggal itu, iaitu seperti apa yang telah kita buat itu, tinggal dengan kehendak kita. Tinggal itu fil manzilah wal darajah, iaitu pada gerik, bukan pada dosa yang sama. Pada gerik dosa yang sama saja. Itu sajalah. Kalau zaman dulu, dosa-dosa tu orang lakukan tahun 1950. Maka dosa yang jenis 1950 tu tak ada lagi sekarang. Bukan mesti kita taubat tu nak tinggal dosa yang 1950. Iaitu tinggal dosa yang satu darjah, satu sama dengan yang 1950. Itu saja nak yang. Maka sekarang kita tinggal segala-gala itu dengan kerana Allah. Jadi Imam Ghazali huraikan keputusannya di sini. Taubat apabila sempurna cukup syaratnya diterima, tidak mustahil. Firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu taubah min ibadi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Wa huwa, dialah Allah lah yang mengampun, yang menerima taubat dari hamba-Nya. Dialah yang menerima taubat daripada hamba-Nya. Wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan dialah yang mengampun segala dosa. Satu orang lelaki yang gagah, yang muda lagi lah, bukan muda sangat pun, tapi masih cergas, umur 60 dah, budak cergas. Apa orang yang masih gagah cergas?
Dia kerja curi kain kapal. Bila ada orang mati, dia pun tunggu. Bila orang kebumikan semua, dia malam dia pergi curi kain kapal. Jual kain kapal. Maka sepanjang dia ada buat jahat tu, satu hari, satu budak, satu janda perempuan mati. Janda muda lagi. Dia pun pergilah buka kubur dan curi kain kapal. Bila dia tarik buka kain kapal tu, dia tengok perempuan cantik. Cantik. Dia pun geram. Dia main dengan mayat tu. Bila dia bermain, mayat tu hidup balik, bangun. Dia kata, awak ni pasal orang jahat. Jahat benar. Orang dah mati pun kamu nak buat jahat lagi. Maka ludah atas muka dia, dia pun takut gemetar, dia pun lari dari kubur. Lari itu dia takut menggigil, tak berhenti-henti. Dia pun pergi tanya orang, macam mana dia buat jahat macam ni. Orang kata, abah, kamu jahat melampau, maka kamu akan dibakar dan kamu akan dikejar oleh hantu kubur. Dia kata dia dah bertaubat sekarang, tak nak lagi buat jahat. Maka dia pun pergi jumpa dengan sahabat Rasulullah. Pun tak boleh. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Cerita. Rasulullah kata, awak ni buat jahat ni. Jahat awak ni melampau ni. Pergi. Dia pun menangis. Lari atas bukit. Duduk atas bukit Jabal Qubais. Menangis. Siang malam dia bertaubat dan dia menangis. Maka dah seminggu dah dia menangis. Jibril datang. Dia tanya Rasulullah, budak tu menangis apa pasal? Jahat melampau, rogol. Mayat pun dia rogol. Apa lagi kalau orang? Rasulullah marah. Jibril pun tanya pula, dah macam mana? Dia mari minta ampun. Rasulullah kata, Tuhan ke buat dia? Ya, Allah yang menjadikan dia. Tuhan ke yang boleh mengampun dosa dia? Allah boleh mengampun dosa dia. Tuhan ke beri rezeki pada dia? Allah beri rezeki. Kalau begitu, Panggil dia balik. Allah ampun dosa dia. Dia dah seminggu tu menangis dan bertaubat. Maka Rasulullah pun panggil sahabat. Dia suruh panggil budak tu balik. Maka sahabat pun pergi beritahu Rasulullah panggil. Budak tu pun datang bertemu Rasulullah. Rasulullah kata, tak apalah, kamu pergilah, Allah ampunkan kamu. Jadi dari situlah, apabila sempurna segala syarat, maka taubat diterima. Tak ada yang mustahil. Jadi sekarang ni budak rongkol mayat pun diterima lagi taubat dia. Maka kalaulah yang kurang daripada tu lagi diterima, diampun dosanya kerana dia bertaubat. Imam Ghazali dah buat tajuk ni, apabila lengkap syarat-syarat taubat, fahia makbulah, maka taubat pun diterima. La muhalah, tak mustahil. Allah berfirman, huwallazi yaqbalu taubah min ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at.
Dialah yang mengampunkan, menerima taubat dari hambanya dan mengampun dari kesalahan. Firman Allah Ta'ala lagi, Ghafirul Zam wa Qabilul Taub. Allah Ta'ala mengampun segala dosa dan menerima taubat. Allah Ya Rabbi, Allah Ta'ala ampun segala dosa, menerima taubat. Pentingnya hati lah bila. Ini ayat Quran, bukan Ustaz Awak cakap daripada pepatah Arab. Bukan ni. Ayat Quran. Allah ampun Allah segala dosa dan menerima taubat. Ini ayat Quran. Jadi saya setelah baca kitab-kitab Imam Ghazali dan baca kitab yang ditulis oleh ulama selepas Rasulullah dulu, dia dah tengok dan semuanya adalah hasil daripada Quran semua. Tak ada yang kata dia reka-reka fikir, tak ada. Semuanya Quran dan hadis. Dan bila kita tengok di sini, maka selagi orang itu mengaku tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dan menjunjung Quran 100%, tak ada yang tak masuk syurga. Semua masuk syurga. Sabda baginda kita sallallahu alaihi wasallam, Lillahi afrahu bitaubatil abdil. Hadis ni panjang, tapi Tok Guru kita yang tulis di sini, dia tulis setakat tu ya. Lillahi afrahu bitaubatil abdi, kemudian tulis al-hadis, maknanya ada sambungan. Bermula Allah Ta'ala itu suka dengan taubat hamba itu. Allah Ta'ala suka dengan taubat hambanya. Jadi dia orang yang bertaubat tu, Allah Ta'ala suka. Bukanlah maknanya orang yang bila buat salah, maknanya orang tu orang jahat. Orang yang buat salah bukan mesti jahat lagi. Kalau dia buat salah, maka dia pun bertaubat. Itu menunjukkan orang tu orang baik. Jangan kita bila orang buat salah tu kita pegang, oh tu jahat, jahat. Oh, belum tentu. Orang yang buat salah tu bukan mesti jahat. Orang yang buat salah itu orang baik. Orang yang jahat ni, dia buat salah, tidak bertaubat. Dia buat salah, dia tidak menyesal. Itu orang jahat. Dia buat salah, dia bermegah dengan jahat dia tu. Itu baru orang jahat. Baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau amiltumul khotaya hatta tablu wassama thumma nadimtum lataballahu alaikum." Kalau kamu melakukan kejahatan, kalau kamu melakukan kesalahan, buat jahat, buat jahat, hatta tablugha sama, sehingga sampai ke langit, buat jahat tu, susung, 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 susung kejahatan tu sampai ke langit. Summa nadimtum, kemudian kamu menyesal. Allah menyesal, apa pasal aku buat jahat? Banyak mana buat jahat, buat jahat tu susu-susu sampai ke langit, dia pun menyesal. Lataballah alaikum, tetap Allah mengampun dosa kamu, tetap Allah taubatkan kamu. Jadi sekarang orang yang buat salah, orang yang buat jahat yang tidak menyesal, orang tu jahat imam. Dia buat jahat, dia tak menyesal, dia megah dengan kejahatan dia. Ha, tu orang jahat. Orang macam tu dengan kawan lah.
Kalau orang yang buat jahat saja, itu belum jahat lagi. Buat jahat tu kita pun buat. Cuma pentingnya bila buat jahat, kita menyesal, mengaku kejahatan kita tu. Innal amda la yasnibuz zam fayadkhulu bihil jannah. Faqila kaifa zalika ya Rasulullah? Qal yakunu nasaba aynaihi taiban minhu farran hatta yadkhul al jannah. Allah ya Rabbi. Sungguhnya seorang hamba Allah, hamba Allah, dia telah buat dosa, buat jahat, tengok-tengok dia masuk syurga. Satu orang yang buat jahat, buat dosa, buat salah, Rasulullah pergi ke syurga malam Isra Mikraj, dia tengok orang duduk dalam syurga. Para sahabat tercengang. Kaifa zalika ya Rasulullah? Macam mana tuan? Macam mana pula tuan macam tu? Qul, baginda jawab. Yakunu nasaba aynaihi taiban minhu faran. Orang itu dia buat salah, dia buat dosa, waktu malam dia tak tidur, tak tidur dia bertaubat, tak tidur dia menyesal, lari daripada keadaan dia buat jahat tu, hatta yadkhul al-jannah, terus masuk syurga. Orang tu dia buat salah, ya, tapi malam dia tak tidur, bertaubat, menyesal, masuk syurga. Jadi di sini, kita tidak ada dosa yang tak dapat diampun. Sebab kita pegang pada Quran imam ni. Tak adalah katanya kita nak pegang pada pandangan orang alim ada. Quran sendiri beritahu, Allah ampun semua dosa. Tapi taubat betul lah. Sabda baginda, kafaratu zambi an-nadama, yang menghapuskan dosa, menyesal. Satu orang buat dosa, dia pun menyesal. Maka menyesal tu menghapuskan dosa. Kalau buat dosa tak menyesal, maka dosa tu tak dihapuskan. Baginda bersabda lagi, innal hasanat yuzhibna sayyi'at kama yuzhibul ma'al wasakh. Innal hasanat, sungguhnya kebaikan, hasanat tu kebajikan, sungguhnya kebajikan, yuzhibna sayyi'at, dia boleh menghapuskan kejahatan. Kebajikan dia boleh menghapuskan kejahatan. Kama yuzhibul ma'al wasakh, sebagaimana air dapat menghapuskan kotor-kotor, sebagaimana air dapat menghilang kotor-kotor, amal kebajikan boleh menghapuskan kejahatan. Assalamualaikum.